Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani dan sahabat lemah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel lemah kampung. Pada kesempatan sore hari ini kita akan menunjukkan bibit cengkeh yang siap tanam. Seperti yang ada di depan kita ini, ada bibit cengkeh yang baru kita datangkan dengan beberapa varian harga, mulai dari harga Rp9.000 sampai dengan harga Rp14.000. Sekaligus nanti kita tunjukkan tanaman cengkeh yang baru kita tanam beberapa bulan, namun pertumbuhannya juga tidak kalah dengan bibit yang sudah tua dan tinggi, pertumbuhannya juga bagus. Itu terus video ini dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat khususnya bagi kita petani cengkeh yang akan mempersiapkan bibit tanaman cengkeh yang akan kita tanam. Yang ada di depan kita ini bibit cengkeh dengan tinggi kurang lebih sekitar 40 sampai 50-an cm. Dan tentunya siap tanam dengan daun kuncup merah dan hijau. Seperti di sini, ini merah untuk pupusnya. Kemudian yang di sini berwarna hijau. Ada yang berwarna hijau dan merah, jadi campur. Di sini juga ada yang cengkeh hijau. Kemudian di sini cengkeh merah dengan tinggi yang sebelah sini, sebelah barat ini sekitar 50-an cm. Kemudian yang sebelahnya ini kurang lebih tingginya sekitar 30 sampai 40 cm. Ada yang bercabang seperti ini. Kemudian ini yang akan kita tunjukkan, ini adalah tanaman cengkeh yang kita tanam beberapa bulan yang lalu dengan bibit awal. Ini kurang lebih tingginya segini, kurang lebih sekitar 30-an cm, namun sekarang sudah tinggi. Ini tingginya sekarang sudah 1 meter lebih, hampir 2 meteran, karena seperti ini sudah cukup tinggi, sekitar 1,5 meter. Kemarin kita pilih bibit cengkeh yang berdaun lebar dan daunnya juga tebal seperti ini, dengan kupus atau daun kuncup berwarna merah seperti ini. Ini kemarin kita tanam belum lama, beberapa bulan. Kita menggunakan pupuk organik juga, dan lubang tanamnya kita beri sekam mentah. Di sini juga sama. Yang ini tingginya kurang lebih sekitar cukup tinggi, hampir 1 meteran. Cukup tinggi dengan daun yang berwarna hijau dan juga merah. Batangnya juga kita tunjukkan. Nah, ini untuk batangnya juga sudah cukup tua, bulat seperti ini. Tentunya ini siap tanam. Cukup tinggi yang ini. Kembali
ini dengan media tanam di polybag. Baik sahabat tani dan sahabat rumah kampung, sahabat petani cengkeh, sampai disitu dulu pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga video yang kita buat ini bisa bermanfaat, menjadikan rekomendasi bagi kita khususnya petani cengkeh untuk mempersiapkan bibit tanaman cengkeh yang akan kita tanam. Sekian kami akhiri, ada kelebihan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, tani muda.